pengen mlebet swarga, Bu. Pak, pengen mlebet swarga. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Pantaskah kita masuk ke dalam surga ya Allah? Halo. 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 Yang Bapak Kiai Agus Ustaz Mangku Alam, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesarengan ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sarana wausan alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillah. Wa manna 'alaina fil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pripun para masyayikh
teko kabeh apa malih sing minggah iki dudu wong apa bu alim alama kita sesarengan dulu robislahli sodri wa yasidli amri ya arhamar rahimin monggo robislahli sodri wa yasidli amri ya arhamar rahimin robislahli sodri wa yasidli amri ya arhamar rahimin robislahli sodri wa yasidli amri ya arhamar rahimin. Allah dan merubah wasisan ijab Allah dan ingkang rahman dan rahim. Kenapa tadi saya mengatakan ada satu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing di dalam diri kita masing-masing. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah sosok ingkang boten wonten tandingane malih. Kesempurnaan beliau atas izin Allah. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya sekedar paling qaidah tapi juga uswah dan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah. Tauhidul uswah perlu kita contoh. Ojo nyonto sentot. Halo. Ojo nyonto sen kleru wae ensin. Wong sewu para kiai para masaya. Jeneng kula asline Ustaz Mangku Alam. Ustaz itu nama Abah Abdul Malik Ihsan bin Ihsan Jates bin Dahlan binti Isti'anah bin Syekh Abdul Masir atau Mbah Mesir. Jadi sing teko-teko galek tunggal buyut karo aku mungko podo ojo ganggu. Lha sajake diwehi pengajian cah cilik ora ngarep. Satu atuh kono kene ngombene aku wae bisa. Nek mung aku wae Bojonegoro mumbruk. Pemane man wakile bupati ngomong banjir. Oh ngene. Boten banjir Bojonegoro nggih kula. Oh pripun Pak kelep. Dadi ora kurmung banjir tapi lan kula matur dhateng ngarsa panjenengan pada malam ingkang barokah niki monggo kata Nabi ibda binafsi niki mulailah pada diri kita sendiri lelek donga kabeh manungsa donga kepengin sepenak ya Allah kula nyuwun panjenengan paringi saged gesang ya Allah gesang ingkang istiqomah ya Allah sak wajib pejah kapanan dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma hari kami ini wae kok sok ya diwarai olehnya menungso jaluk kepingin melarat boten wonten nggih. Ada yang di sini ingin melarat boten wonten kacun tapi kepeng pengin dadi wong sing pin lan sing ben pengen apa pengen tumbuh. Kalau ingkang natos dateng Bangkalan
sebelahipun masjid saniki tetos perumahan nikulah riyin peken ikan mati ditugeni Mbah Kolil. Tanglet datang salah setunggal penjualipun regane kebu biro bobote kebu biro Mbah Kolil mundut godong setunggal ditulisi ganti bahto jibah nah inna setunggal kebu luru ditimbang karo godong sing tulisane ganti bahto jibah kalau mau jebret judil abot godong berarti lek dikiriping telu alhamdulillah tekone banyu putih ya Allah kula nyuwun kopi ya Allah Allahumma ngajine cah cilik yo ngene iki aja kok paido salahe nekane sentot jeneng kula sinten wau Leru Ustaz Mangku Alam ning ket cilik iki Abah niku lek nyeluk kula niku njangkar pengen aku ning kene iki sok muda pangkat kok njangkar kowe kudu celuk Kiai Haji Agus Mangku. Ibda bin nafsi yang pertama kata Nabi Fikriya gunakne kesempurnaan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rupane akal ingkang sampurna. Lagad halatnal insan fi ahsanin manusia diciptani dari Allah bagus-bagus rupa orang yang rupa yang indah ngelui indahnya rupa dan wujud manusia nanging terusnya suma asfalas ya krono kuidat di asoling atur porosik sekrono kumalungkunging manusia krono wanining manungso yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah rupane ngakal sing sempurna ibda bin nafsi fi riya gandene pertanyaan kula teng ajeng Bu aja lali sai pantes gak awake dhewe mlebu swarga niku lho urute mangke nggih kalau mau pulau kan ngawas jari kon ngaji hall kon ngawas mau dikentika akan torikoh ini jari ngundang hall kok ngundang torikoh kon ngangilmu itu jari yang dijiki mang dia jadi ngarang dewe pulau sakun ini nih yang penting gak enak rek kalau wau bijak solawatan dilalai kalau pas beten lepas beten betoy harap tak leboni minyak wangi kok yo. Nah asisten kula itu beritoy akhirnya beliau Pak Wakil Bupati urun ini dompetnya wapi ini stok ek memang ya untuk urunan akhirnya aku untuk gaya atau belum dahli untuk urunan guna ning opo Nabi Dawo ibda bin nafsi yang pertama itu adalah fikriya karena pikiran kesempurnaan manungsa itu terletak pada otak kita
kalau secara medis otak dikurang kurang pun telu, otak besar dan otak kecil ini kinerja otak disokong oleh sekabian urap seperti tubuh manusia yang bertumpang pada hati manusia. Hati lah sakar tengah-tengah enten rongga nih boten gandeng, dan di tengah rongga hati itulah bercokol darah hitam sing isonget isongetok ning roh sumebar ning gone urat sarape manungsa sing sehingga panca indraning pun manungsa kinerja dengan sempurna yang disaring oleh otak manusia. Anggane kala mau kula ngendikan ora enak wong sing kepengin bejat iku ora enak. Ape manungsa kepengin sing bener. Senajan toh ora pinter menungso kepingin sih bener ning iso kok didirikane pun majlis-majlis taklim thariqah jamaah dan sebagainya untuk sesuatu hal yang bener. Karena apa? Kalau nyaring dawuhipun beliau kalau mau banyak sekali dan bahkan semua agama di dunia ini mengajak untuk satu kebaikan, tapi tak semua orang bisa diajak untuk berbuat resmutan kita-kita. Tapi almarhum Ammarullah tetap wonten ahlus sunnah wal jamaah. Gundelane ati ora eneng dino mung tejoko awake dhewe nyembah marang Gusti Allah azza wa jalla. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski itu sangat berat. Halo. Dan apalagi tetap berikut saat ini ditemukan sumber minyak yang kurang lebih hampir menyerupai Texas Amerika. Jadi kabeh sa Indonesia ini ngelirik Bojonegoro kabeh. Makanya sampai wong kene sing ngaji wae yo undang wong. Aku mboten sanget dalem dhateng mriki nyekel mik teng ajeng panjenengan niki kok duweh kula niki dijeluk kiai gemendul pinter dhewe mboten. Malah justru niki kula dites. Jal kepriye wis bisa apa ora? Ijabi nafsi yang kedua adalah maknawiyah. Mulailah pada diri kita sendiri yang satu, pikir kita, akal kita gunakan pada semestinya. Ojo sampai krono akal awake dhewe dadi pinter, sempurnane akal awake dhewe dadi pinter, terus dadi minterimo atau bahkan dadi wong sing keberingan. Ada satu makalah lagi, Allah tidak pernah menjanjikan matahari terus menyinari dalam sinarnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Kopi ku teko be. Cece tenang ya suwun kan padungane uruk dungo pokok amin. Benar apa yang dikatakan oleh para masyayikh para ulama. Kudu urut aja diwolak-walik goreng telo wae. Siji syahadat, loro. Saiki sing jawab. Berarti kiai sing buri gak kiai. Loro to? Ekor. Telune
Hamilton. Apa teh? Makrifat. Itu tok mandek pada intinya di dalam kehidupan kita ada tiga syariat isek lagi toriko. Terus hakikat terus hakikat lebih usul marang kesanipun Allah Subhanahu Wa Taala sinambungi hablum minallahi pun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hanyalah pilihan-pilihan orang yang sampai mencapai tingkatan yang keempat adalah ma'rifah. Lek mangkane kalau aku kalau ngerti kan lek rugi duduk uang itu tingkatannya ma'rifah soalnya. Allahu Rabbi ya Karim. Nyapa to kok durut, Gus? Contoh paling gampang. Niku lek teng tlatah Jawi. Badhe ngantenan lak kenalan dhisik. Ngaten to nggih. Lamaran dhisik. Ngaten to? Terus nembe atau nikah terus mlebu kamar. Ya ono. Lho iya to ora kok malah hehehe. Halo. Lah to rito napa kula gandane ngoten. Lah nek kaya dene manungsa iki mang urip ning alam donya, ora ora kenalan dhisik langsung lamar gak dipentungi wong kowe. Gimana? Orang lamar, orang kenalan, orang lamar langsung mlebu kamar. Halo. Paham boten? Jadi kudu urung. Ora kok hakik, ora kok hakik kok terus nyantori kok lagi. Syariat, tetapi syariat. Oh, lali syariat terus. Terus hakik. Terus mandek tuh niku mawon ora usah kakean sih. Sampai tukang marifat pres. Ya muga-muga ngoten mawon lah. Awon jenengan tujuan nang Tariko wae ora genang. Tujuan nang Tariko golek bojo. Sing wis pengin tantuk. Mau ke Bumen ya rene bareng. Gimana Pak Laras? Demikian juga halnya kalau kita ingin berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ati lho kok ora dhisik. Lebur dungo sandungane gampang. Semoga pada malam hari ini yang hadir atau tidak yang hadir, muga-muga waras padha teko. Amin. Lara padha lunga. Amin. Duit padha mara. Amin. Suwargi Mbah Ensan mau berlah. Kula dipun ceritani kalian Mbah Putri karena kula piyambak semua cucu Syekh Ihsan ambalullah niku boten wonten ingkang menangi singgah kakung. Nah kula diceritani kalian Mbah Putri ingkang asma Mbah Surati. Alitipun setelah haji beliau dipun asmani Hajah Zainab. Oke. Bahmu ini lek ngombe kopi biasanya nyediani neng toga siki bubuk neng toga siki kopi gorengan. Nanti lek sabun tipun cam ngoten diwai setunggal kopi gorengan bertahan ngoten. Nanti lek pasti minum kotus-kotus ngoten. Jadi gimana rotok kurang sempurna di sini. Tangkat ngel menjelang. Aku wira-wiri perkara nopo lo, ben gak kesel. Karo tukang syuting lebih dari penggawean. Lek wonge meneng lek ngeten padha anteng. Tinggal turu rokokan. Lek wonge wira-wiri lek nenang ngene dik. Kan padha-padha dibayare. Lek kula ya lilahi ta'ala nggih. Nggih. Caket lho. Piye jenengan? Hitung-hitung halu niki kula ngejoli keranten tahun kepengker sebetulnya saya harus hadir di sini. Tapi karena ada persamaan jadwal kali Malang sing sekirane kula mboten saged geser, sakire
dalam dereng sakit suan dan alhamdulillah saat ini dipun paringi umur, paringi waras, sakit rawuh kenalan kalian jenengan sedoyo. Lho lega itu baru kai kol poro mbah bayai ini kita ngarah jenengan kenal sudah sengengkek ya tadi. Ria makna ria indangkan kata Nabi telu jasa dia perumpama ini pun gampang ya. Kenapa tadi saya katakan orang yang hadir di sini itu semua orang pintar menta'ala menyampa'u bihil akhir sopa wangi sing boleh ilmu itu mang sejomur maring perkara akhirah bakal jadi barokah, bakal jadi manfaat. Atau barokah yang paling gampang adalah ziyadatul khair, tambahin satu keberkahan, tambahin satu kebagusan. Ilmu yuritu bihil ardhon minad dunya, kata Nabi. Kuening saiki ogi sejomur para donya lam yari ro'i hatal jannah ora bakal gondo ganda ning suwargo. Allahumma hei iku ilmu al ilmu nurun waya dadu ilmi nurullah bakal tambahi pun ilmu nurin ilmu kalau nurun rumbok tumurun dumaten jiwa roho ulo jenengan. Halo panduru ngereng enak kembar kembar lo yo yo monggo bilang ya Mbok ya. Ibda bin nafsi yang ketiga tadi dikatakan ibda bin nafsi jazatiyah karena apa? Kesempurnaan manusia. Koyo-koyo lengkapi manusia ini ya pemana di pari kita tuh ganteng kok ulangnya tadi gini. Seto-seto urut ini kok sih, manusia ini kabeh bijak kok kayak ada manusia sih bener manusia ini kumunafik, kata Nabi jadi kan ojo ma itu sendot Allah karena satu kesempurnaan itu kadang manusia iso jadi kebeli ngeri kalau lama bukan hanya bener tok titik makanya kalau wau maturi pun syariat torekot hakikat makrifat titik ojo kok mau bacot nih halah saiki ya nek maksiat baik kok gampang istighfar lak di ngaburo karo Gusti Allah iku ngomongi wong pinter ting keblinger lah kok sakit Gus wong Allah dan saya pangapura ya perkara keblinger kuwi mang enteng nih Gusti Allah perkara Allah dan saya pangapura petan ning omah ya metani tonggo jangan berarti awake dhewe wis gawe ketu sarungan dicelok kiai iki mang wis linduwe saking sekabehane boten kiai anggen ilang ketune kiai dene ku ilang sepa yo. Lungke lho. Kiai, santri, ulama, wali. Yen tingkatane dewi-dewi kaya wong sing andika iku. Nggih. Nggih. Iso nek disebut santri perkara ngaji ning pondok pesan tren. Diceluk santri. Diceluk kiai perkara mulang ke ngaji kitab kuning ning sak niki kiai teng Indonesia asalkan duwe langgar wis diceluk iya iku tekan kula saestu gawe ne macul bangun langgar dikon mulang wong liya sing diceluk kiai dudu sing mulang tetapi sing bangun yakin niku kula pokin
abang kulo. Dicelo ulama ngulang ngaji yo karo kitab kuning tapi juga disiarkan kepada orang banyak. Pejabat berdua ini rakyat. Orang yang rakyat nanti pejabat. Agak coba sih milih. Angkane kalau tak bacot nih menelih bupati ini saat ini nyalon gubernur kalau mau jaluk dungane jaluk dukungane tak tambahi yo coblosen tambah lo ngomong-ngomong banyak orang yang berbicara hukum tentang syariat agama Islam tetapi jarang sekali orang mempraktekkan tentang hukum. Salat wajib ngerti kabeh. Wong diarani Islam lek wis syahadat ngerti kabeh. Wong KTP niki wis 76%. Agama Islam. Kajeng kula nika masjid napa langgan? Kula absen nggih. Kula absen nggih. Areng. Areng iki. Dhuwur. Pirang baris? Larangan apa? Nah, es buah aku silap geraruh lagi pertama ini. Di antara setiap jamaah, kalau memang itu jadi rumah Allah, kita sembah kepada Allah. Ojo kok dadek neger. Urutnya nopo bos kok sampai tukang masjid barang karena awal yang diberi kesempurnaan itu kalau ayo si kile si kisau ngaku gimana matu nenggone mat itu lesan si kisau isong ucapkan di sempurna ayo podo deres albun mugo-mugo nafsu setan podo nyingkir Allahumma merono ketambahan bening fikir kaji moco Al-Quran lan dikir nafsu setan syakitul hingkir Allahumma amin Allahumma amin. Jadi itu kesempurnaan yang kita miliki jaringan nanti menggali apa betul kekurangan yang ada pada diri kita sendiri jangan sama dan jadikanlah kekurangan kita menjadi satu kelebihan kita kalau ingin lebih ningali datang mas media massa televisi pangapunten Pak Niko kula kesupen namipun tiyang ingkang diparingi kekurangan boten kagungan asta kekalih tapi hasil lukisanipun niku sampai seantero jagat bahkan nomor satu se Asia Tenggara yang Semarang apa pun ini Bapak Allah ya Karim nglukise kalih napa namun lesan Pak nyeluk neyukan lesan cenata nebu juri cek setia nih Allah Rabbi ya Karim Ibda bin Absi Cici apa kalau mau Bik Ria Loro Makna Lalu Jasa nomor sekawan adalah Malia gawe rukun niku amin. Nggih. Gawe rukun niku amin. Muga-muga nepung sanak lek cara jowo. Nggih. Napa silaturahim. Sebagai satu saudara agama Islam. Nggih. Muga-muga nggih. Nah, kalau kita pertanyaan yang di awal tadi sudah terjawabkan di sini, walaupun tuan sedengar dari jawab, kalau yakin bahkan aku yakin hadir di hadir yang ada di sini adalah wajah-wajah surga. Dengan ketulusan panjenengan hadir untuk memiliki majlis dengan kesabaran panjenengan. Diniati sarang-sarang pengimiki dari agam jamaah tariqah atau haji politik
itu mriku mawon sampe teko hakikat syukur-syukur diparingi makrifat. Hidup adalah pembelajaran. Mari kita bersama belajar. Satu, kalau wau nopo, belajar bersyukur walau tak cukup. Belajar ikhlas walau tak rela. Belajar taat walau sangat berat. Dan dening ibadah abot-abot. Kita abot. Tapi kita harus belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Monggo kita sesarengan donga. Muga-muga Allah sing tetoyo kaparingan umur sing panjang. Sedir waras. Sakun sedoyo macam penyakit. Kiai-kiai para alim ulama kita dongaaken tambah sabar. Ngomong jenengan-jenengan ngeten iki. Ngomong kula ngeten. Muga-muga sithik akeh pakaryan kula panjenengan sami dipun paringi barokah dening kersanipun Allah. Paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Kangge jariah sedekah. Kangge ziarah Madinah. Allahumma. Allahumma. Kula wau kula titip atau panitia ingkang sampun kagungan mbotipun cetha ingkang dereng tur ingkang badhe ngersakaken mangke kula aturi pinjang atawi kapan berhubungan dengan panitia atawi para masyayikh dhateng niki mekaten nggih mangke nuwun sewu kanca panitia dipun sisihaken ngantos mangke menawi pinjang wonten ingkang badhe ngersakaken nuwun sewu dipun kopiaken niki sah kok sentok ngarah niku boten nanging kula piyambak nggih ijazah para masyayikh para adik para ulama para kiai ingkang yau dawuhaken doa tersebut adalah doa mubarok. Parmilo pada kesempatan ingkang saya punika pangapunten sangat monggo ditinggal ni kabeh tanggungan ing dunya awak dhewe nggih wis ditinggal ni kabeh urusan dunya niki ataupun bahkan sing dagang-dagang sing hadir monggo leren dhisik ayo bareng-bareng melu donga mosok wong sakmene kae keenek sing mandi si tok ae. Kata Nabi lamuno enek sing mandi sitok yes malu jamian mengku maring sekabiani moga-moga kabeh disembadani kabeh cara ini kita lepaskan semua beban yang ada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seraya Allah di depan kita. Kita ingat banyak dosa yang kita lakukan dengan atau tanpa sengaja kita lakukan. Allahu Rabbi ya Karim ya Rabb, kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jarang kita kepusaran mereka dengan kesibukan kita seharian kita. Dikala waktu kita berdoa nanti, saya minta, saya mohon dengan sangat keikhlasan kita untuk membaca doa tersebut sampai selesai. Caranya pun kula maos doa piyen terus jenengan teroakan setelah kami selesai membacanya satu lapang kata terkait Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi sirrullah. Bismillahi nurullah. Bismillahi ab'adullah. Bismillahi sifatullah. Bismillahi zatullah. Bismillahi wujudullah. Bismillahi bi'aunillah. Bismillahi hidayatullah. Bismillahi biquwwatillah. Ya Allah khaliqul akbar. Ya Allah raziqul akbar. Ya Allah jalilul akbar. Ya Allah Ghafurur Rahim. Tubi alaihim walah ta'anin. Amin amin ya rabbal alamin. Seketik nopo kathah ingkang kula aturaken, muga bekto barokah. Kita langkung nyuwun pangapunten kula sebagai umat manungsa lumrah, kebak khilaf, kebak dosa, kebak kekurangan ajaran, kesempurnaan hanya milik Allah. Al-Abdumikum ihtina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.